kita mau masuk ke tengah, sahabat. Lihat banyak penumpang yang turun. Mau bergerak lagi ke arah barat. Oh ya, masuk di jalur 4. Nah, sekarang sedang meluncur ke arah depo. Oh, Emu melesat dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tia di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini tepat jam 10 lewat 58 menit hari Selasa, 5 September 2023, saya berada di atas overpass Cibiru, stasiun Tegaluar. Nah sahabat, di sebelah barat sana, di bawah, terlihat stasiun kereta cepat Tegaluar sisi selatan dan area peron sisi sebelah utara. Saya akan memantau trainset Electric Multiple Unit EMU atau Red Komodo, yang merupakan kereta penumpang, sejak 10 hari terakhir bolak-balik dari stasiun kereta cepat Tegaluar hingga Halim dari pagi sampai sore untuk melakukan uji coba dalam rangka persiapan peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB yang informasinya akan dilakukan pada tanggal 8 September mendatang. Di kejauhan terpantau EMU mulai bergerak ke arah timur, akan memasuki stasiun kereta cepat Tegaluar. Nah, EMU-nya bergerak, entah mau masuk ke jalur berapa nih. Oh, nampaknya ke tengah, sahabat. EMU masuk ke jalur tengah, entah di jalur 3 atau jalur 2 ya. Ini Mas sudah masuk ke area peron secara keseluruhan dan sedang bergerak ke bagian tengah ya. Nah, itu lihat moncongnya sudah nongol di sebelah timur ya, nampaknya di jalur 3, sahabat. Coba kita nanti lihat dari sisi selatan di area yang lurus dengan peron ya. Oh ya, sahabat EMU, berhenti di jalur 3 ya. Lihat banyak penumpang yang turun. Nah, ini para penumpang yang baru saja turun dari EMU. Nah, ini dari sini lebih jelas terlihat EMU masih standby di jalur 3 di peron stasiun kereta cepat Tegaluar. EMU bergerak lagi ke arah barat menuju ke Padalarang atau ke Halim. Sedang berada di bawah overpass Tegaluar.
sahabat, sore hari ini saya kembali berada di atas overpass Cibiru untuk memantau pergerakan satu trainset electric multiple unit EMU yang kabarnya sedang bergerak menuju ke timur, ke arah depo dari arah barat, ya, dari Padalarang. EMU sudah terlihat meluncur ke arah timur, sebentar lagi masuk ke stasiun Tegaluar. Oh ya, masuk di jalur 4 sisi utara. Atau langsung nih, atau berhenti nampaknya langsung nih, langsung ke depo. Wih, keren. Ya Allah. Ya, EMU langsung ke depo. Ah, sekarang sedang meluncur ke arah depo. EMU melesat dari barat menuju ke depo Tegaluar, ya. EMU menuju ke depo Tegaluar. Woi, ada kereta tuh. Dibalap sama kereta api. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, hari Selasa, 5 September 2023, terkait lalu lalang trainset electric multiple unit EMU di area stasiun kereta cepat Tegaluar yang sedang melakukan uji coba dari stasiun Tegaluar hingga ke Halim bolak-balik dari pagi hingga sore untuk persiapan peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB yang informasinya akan dilakukan pada tanggal 8 September mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gini, masih bisa pulang.